Aku dari Rembang. Kota Satria Purwokerto. Dari Banjarnegara. Kebetulan dari Magelang. Naik motor ke sini 4 jam. Naik kereta kurang lebih 4 jam perjalanan. Kurang lebih 3 jam karena jalanan padat, ramai sama hujan. Aku melihat di Instagram Mata Najwa, alhamdulillah dapat tiketnya. Perjalanan pertama gagal tuh, terus aku kedua baru dapat, aku lihat di Instagram lagi, ternyata udah habis. Berempat, tapi yang punya tiket cuma dua, karena yang dua sudah kehabisan tiket, jadi ya yang dua nunggu di luar. Ketika dibuka itu langsung cepet-cepet gitu, itu kayak rebutan, harus siapa cepat dia dapat gitu. Saya sempetin untuk datang ke sini, mumpung on stage, jadi bisa ketemu langsung sama Mbak Nana. Antusias banget, rame, pokoknya kalau ada di sekitar atau di daerah sekitar Semarang, pokoknya aku harus datang. Kemarin pandemi nggak ada kegiatan, termasuk Mata Najwa Outstage kan juga tidak ada. Pertama dan kebetulan yang paling dekat dari rumah, jadi kita pilih-pilih untuk datang ke sini. Hari ini kayak dapat kesempatan lagi buat nonton Mata Najwa secara langsung, jadi kayak benar-benar seneng banget.